pagi siang lagi pagi go to health lagi ngegas lagi genjot go to health lagi males lagi kerja go to health lagi list lagi tangga go to health extra dos lagi go to health. Halo Sobat Indosport, ketemu lagi nih bersama saya Alvia di YouTube channelnya Indosport. Nah, hari ini nih akan ada final leg kedua Piala Presiden 2019 di Malang. Dan sekarang saya mau ke Malang nih, tapi ini masih pagi dan masih ada di kantornya Indosport. Ini jam berapa ya? Masih jam 7:30 lah. Nanti kita mau ke bandara terus langsung ke Malang melihat langsung gimana sih serunya pertandingan final antara Persebaya melawan Arema. Di leg pertama kan kemarin udah 2 sama nih, nanti di leg kedua ini penentuan nih siapa yang menang, Arema atau Persebaya. Tapi sebelum kita berangkat, saya mau minum sesuatu dulu nih yang bikin kita semangat nanti pas di lapangan. Nah ini dia nih, sesuatu yang tadi saya bilang saya mau seduh, tapi kameranya sambil dipegangin kali ya. Ini dia nih, extra joss. Kita seduh dulu. Nah ini dia nih extra joss tadi. Buat temen-temen Indosport, kalau sebelum nonton bola sama sebelum bepergian kemana-mana, wajib banget nih minum extra joss, karena ini seger banget dan pokoknya kalau minum itu jadi bersemangat. Saya mau coba nih, karena lucky go to hell. Jadi kita minum. Saya buka ya. Apalagi kalau extra joss ini nih diseduhnya pakai air dingin, terus juga apa? Sama es batu, sumpah seger banget sih. Wah, ini udah kecium. Oke, terus nanti saya tuang air dulu baru saya masukin es batu. Nih, kalau misalkan gelasnya ukurannya segini nih, airnya setengahnya aja kali ya. Kalau saya sih biasanya setengahnya. Tuh. Nah, karena dia juga udah banyak busanya kan, habis itu dikasih es batu terus diaduk deh. Udah jadi nih extra juice-nya waktu jadi minum. Lucky, good to help. Nah, sekarang kita lagi mau mulai jalan ke stadion dan lagi mulai packing sama kameramen Indosport. Pokoknya ikutin terus vlognya sampai habis karena nanti kita bakal ketemu di Malang. Sekarang saya akan menuju pesawat dan akan langsung menuju Stadion Kanjuruhan Malang. Pokoknya ikutin terus vlognya sampai habis. Lucky, go to hell! Ya, sekarang udah sampai di Malang dan tadi kurang lebih perjalanannya itu sampai 1 jam kurang dan seru banget. Saya udah gak sabar pengen ke stadion. Nah, sekarang saya udah mandi nih, udah mandi, udah ganti baju, terus udah pokoknya udah semua, terus udah siap-siap juga mau OTW ke stadion. Tapi sayangnya kondisi cuaca di sini lagi hujan nih. Tapi nggak apa-apa, nggak menghalangi semangat saya untuk nonton pertandingan Persebaya melawan Arema. Ya udah deh, kalau kayak gitu ikutin terus vlognya, terus sama komen dong kira-kira siapa nih menang, Arema atau Persebaya? Banyak teman-teman dari Aremania yang jalan naik motor tapi sambil hujan-hujanan. Ini keren banget ya, totalitas demi Arema dan semoga aja juara ya. Gimana sih Arema atau Persebaya nih, komen di bawah. Di lingkungan Stadion Kanjuruhan Malang dan tadi
ini jalanannya ditutup satu arah nih karena mungkin biar nggak crowded jadi ditutup, terus cuma bisa motor yang lewat. Ini di sepanjang jalan udah ramai banget teman-teman dari Aremania, Sam-sam yang datang ke stadion. Saya sih udah excited banget, seru banget. Nanti kita lihat di dalam kayak gimana sih keseruannya. Ramai banget. Nah, sekarang nih saya lagi makan bakso dulu sebelum masuk ke dalam stadion. Karena katanya anak-anak Aremania nih sebelum masuk ke stadion gak bro kalau misalkan gak makan bakso Malang. Jadi saya cobain. Terus banget. Sama, gak lupa kalau misalkan makan bakso di rumah itu stadion. Karena laki kutu hal. Voice-nya belum. Oke, Mas, gimana nih prediksinya nanti Arema kira-kira berapa gol? Harus suara. Kota ini mau suara. Kota ini suara. Berapa? 3, Mas. 3 kosong yang ngulin siapa? Konate, mana Konate deh. Konate jadi 2. Oke deh, selamat tonton, Mas. Laki siang, laki pagi, go to health. Laki ngegas, laki genjat, go to health. Laki males, laki kerja, go to health. Laki list, laki tangga, go to health. Extra joss, laki, go to health. Melakukan serangan cepat dan di akhirnya berhasil ada gol juga satu dari Arema di menit keempat, cepat satu menit lagi jelang babak kedua. Kita lihat di babak kedua kayak gimana ya pertandingannya, kira-kira Arema bakal gol atau malah Persebaya yang gol, kita lihat. Akhirnya berakhir juga tadi pertandingan pertama antara Arema melawan Persebaya dan Arema unggul satu gol tadi lewat golnya siapa tadi, Hardianto kalau nggak salah yang nomor 7, aduh saya lupa nomor 7. Dan sekarang nih saya lagi ada di ini tempat tempat nyimpen piala aslinya, piala presiden. Jadi buat temen-temen yang tadi di lapangan sebelum mereka pegang piala, saya udah lihat dulu nih, sumpah ini piala presidennya.
tentu tidak diharapkan oleh para pemain. Dan akhirnya Arema berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 di final Piala Presiden. Ini, lihat sekeliling. Udah banyak banget para Aremania yang menyalakan flare. Dan juga sedikit orang yang masuk lapangan. Sumpah. Ada petasan juga. Seru banget. Selamat buat Arema. Buat Persebaya, kalian udah cukup banget. Salam Arema, ambil gading. Kami tapi juara selatan tuh. Ngawi apa Aremanya? Dewan. Bisa jadi juara lawan rivalitas kita. Tapi satu, di balik kebahagiaan ini ada duka buat Aremania, buat Arema, di mana saudara kita saat ini ada yang meninggal dunia. Nah,
akhirnya berakhir juga Piala Presiden 2019 di Stadion Kanjuruhan Malang, dan akhirnya Arema Malang berhasil mengangkat piala di Stadion Kanjuruhan, pastinya di markasnya, dan disaksikan langsung oleh ribuan Aremania. Tapi sayang ya, sebelum penyerahan piala, Aremania udah turun ke lapangan duluan ya. Padahal kan harusnya jangan dulu lah nanti aja, tapi nggak apa-apa lah, mungkin mereka sudah juara, tapi nggak apa-apa. Selamat buat Arema, buat Persebaya, nggak apa-apa. Masih ada musim depan. Seru banget, keren banget. Tetap ikutin vlog-vlog Indo Sport. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, sama subscribe channel YouTube Indo Sport pastinya.